Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipang. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipang yang terlihat sangat begitu berbeda. Nah, sobat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan secara langsung oleh Haris Priza, yang dimana Haris Priza pun mengunggah sebuah kebersamaannya bersama dengan para warga saat Haris Priza melakukan meet and greet di sebuah tempat, tepatnya tadi siang. Hal yang sangat begitu mengejutkan pun, Haris Priza mendapatkan beberapa komentar dan juga tanggapan menohok dari para fans dan juga para netizen yang mengetahui kedatangan Haris Priza di tempat tersebut. Nah, sobat Mimin, tentu saja hal tak lain yang dimana para fans dan juga para netizen yang kerap selalu memberikan doa dan juga dukungannya kepada Haris Priza dan juga Cut Sipang agar bersatu di dunia nyata. Namun kali ini saat Haris Priza melakukan meet and greet bersama dengan para warga dan khususnya para fans yang ada di tempat itu, komentar menohok pun diberikan oleh para fans terhadap sosok Haris Priza yang dikatakan oleh para warga ternyata Haris Priza lebih ganteng dari foto, katanya ya guys, bahwasanya Haris Priza juga lebih muda dari TV dan juga tentunya yang mereka lihat di sosial media. Bahkan dikatakan Haris Priza murah senyum dan pastinya baik, ungkap dari para warga kepada sosok Haris Priza yang mereka lihat secara nyata saat melakukan meet and greet di tempat tersebut. Dan di situ juga para warga yang mengetahui kedatangan Haris Priza, mereka mendoakan mudah-mudahan bisa jadian bersama dengan Cut Sipang, ungkapnya. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamitan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.